Istighfar. Hah? Istighfar. Istighfar kenapa? Sini, sini. Kayaknya enggak sesuai dugaan lu deh. Kenapa? Dia baik-baik aja. Dia baik-baik aja kok. Apaan sih? Jadi, kalau Wendy sehat begini kan saya senang. Ini kebetulan ada tugas buat trio Lancip Cep untuk weekend ini. Menjaga keamanan dalam rangkaian nanti pemilihan. Begitu ya. Weekend kemana? Iya. Saya enggak bisa. Kenapa? Udah ngadu futsal. Ya masa kamu ngadu futsal, mentingin ini dong sebagai tugas. Bisa. Weekend? Iya. Masa enggak bisa, komandan? Gimana? Kenapa? Saya ngewasitin futsal ini. Berdua? Iya, kebetulan. Ya tolong, ya, Dika aja, Dika. Saya juga enggak bisa, komandan. Kenapa? Lah, yang nonton mereka siapa? Iya, masa enggak ada yang nonton? Enggak bisa, komandan. Kalau begitu, saya sendiri dong kalau begitu. Udah, kita bantu. Ntar sama Ali lah jadi berempat. Gak bisa. Kenapa Ali? Saya kan yang jagain karcis. Siapa yang tugas dong? Jangan saya dengar. Ntar, ya. Mana sih, Sur? Mulai ngaco kan ngomong lu kan? Dia! Sembarangan aja lo ngomong lo. Ada apa sih? Enak kan enak. Coba dah. Enak. Ada apa sih ini? Dia coba. Dia nanya tuh. Dia nanya ada apa sih di sini? Coba aja tahu-tahu. Ini kan kalau misalnya kita iya. Tugas. Woi. Kan gua karpen deh. Ladenin. Woi. Ah. Kagak enak weh, kagak enak. Kayak berasa sendiri gitu. Aduh, aduh. Oh ya. Aduh. Halo. Halo, permisi. Ya. Boleh ngobrol sama Wendy? Hai. Apa kabar? Hey. Temen. Oh, temen SD. Oh, dia kakak kelas. Kok gak kelihatan 44 tahun? Iya. Iya. Kalau SD kan lu 44 Sangka tahun, dia 44 tahun dong. Ya kan kita beda 30 angkatan. Satu SD. Tapi satu SD. Satu angkatan bro. Oh. Satu SD. Alumni, alumni. Kenalin. Ah, ya. Komandan, ini teman saya. Sini. Andre. Saya belum ngobrol berdua sama Winnie. Boleh, Sa? Gak bisa, karena di sini kan kantor. Paling gak sama saya dulu, sama saya. Gak bisa gitu. Kepentingannya dia. Saya punya kepentingan sama teman saya. Nanti saya baru arahin ke Wendy gitu. Gak bisa begitu, komandan. Saya ada urusan sama Cindy. Gak bisa lihat cewek cakep dikit loh. Lu aja yang masuk terus. Dasar. Kayaknya itu sebagai apa kayak ruang buat mengungkapin perasaan ya gitu ya. Oh, mungkin boleh kita coba di situ. Ah, mau dicoba di situ? Ah, ngobrolnya. Enggak enak kelihatan, tetap kelihatan. Dia maksudnya ngobrol kelihatan. Iya, iya. Dia kan pernah kebaca, gerak bibirnya kebaca gitu. Enggak apa-apa ngobrol. Oh, ya udah, kalau memang dia mereka mau berdua ya kita harus hargai privasi mereka. Nah, bener deh kalau misalkan boleh kasih kesempatan saya ngobrol. Oke, yuk ke ruangan saya aja dulu. Yuk. Aman-aman aja. Kalau ada apa-apa, jangan lupa telepon aku. Ya, oke. Kan dia... Makanya brepe! Dia ngerti cerita lo! Kita temen lu bingung mau kemana! Habis ini udah. Ini belum. Belum, eh. Lu udah main pora aja lu. Belum, belum. Lo gak pada keluar, kamu bawa apa ini? Kamu bawa apa? Eh, lihat nih. Eh, udah botak! Urem lagi! Kabur! Udah lama gua gak denger itu. Enggak, aku gak lama-lama kok. Aku cuma mau bawa kebutuhan kamu. Ini aku bawa lilin aromaterapi. Kamu pakai setiap malam, ini aromanya lavender. Ini bikin kamu rileks selama tidur. Kayak orang lagi bikin sambel dong. Gak serileks itu dong. Kan belum dinyalain. Belum. Gak serileks itu dong. Tuh, gue pinjam bentar. Terus ini ada cermin. Mbak, maaf. Ini bukan lavender. Apa? Kan belum dinyalain lilinnya. La Gibson. Ah, La Gibson. Lavender. Gitar. Lavender. Gitar. Lavender. Ini ada cermin.
sebelum kamu tidur, coba ngaca. Astagfirullah. Belum. Nanti pas mau tidur. Pas mau tidur. Kenapa lu dikasihin gituan, Wen? Yang ih, mau tahu aja lu. Ini HT. Buat kita komunikasi dengan jelas. Udah. Berarti weekend jadi kan? Ya, jangan lupa. Oh, lu enggak bisa tugas karena weekend mau jalan sama dia lu berarti lu. Ya udah, jangan lupa hari Sabtu ya. Aku duluan. Oke. Okay? Makasih ya, semuanya. Oh, ya, Sin. Bye, Cindy. Bye, Sin. Hati-hati, Sin. Ya. Oh. Gitu. Wen. Bukan gitu caranya. Balik. Tapi kalau Wendy narkoba, kita harus buktiin.